Kita orang Islam ni apabila melihat kepada perkara-perkara mungkar sebagaimana hadis Rasulullah menyebut, siapa yang nampak benda mungkar naklah dia tegah dengan tangannya. Dengan tangannya maksudnya orang yang ada kuasa, siapa kuasa dan sebagainya, bila dia dapat arahan meminta supaya datang untuk apa mencegah kemungkaran itu, dia kena datang lah. Selama ni pun penguasa pun dia tak pergi tanpa sebab, dia telah dibuat aduan baru pergi. Kena faham lah, kita pun tahu kita takkan pergi rumah orang, takkan kita nak ceroboh, memang tak boleh. Isi syarak pun tak boleh. Tapi bila ada orang dah arahkan, dah ada laporan aduan, dia kena pergilah kerana tugas dia. Sebagai dia bertugas, dia kena pergi lah. Itu siapa yang nampak kemungkaran, maka penguasa dah nampak dan dia buat aduan, kita pergi lah. Atau siapa yang tak mampu, mending kita tak mampu, kita nasihat ke mesti ada. Kadang-kadang pergi ke rumah orang tu bukan mesti nak nasihat ke apa ke, mana mematuhi daripada hadis ini. Kalau satu lagi, kalau tak mampu, kita marah dalam hati. Marah hati itu adalah semah-imah iman. Marah tak suka pun semah iman. Apatah lagi kita tak, kita cegah orang tak payah pergi, tak payah apa lagi, tak ada iman. Okay, so boleh apa nama ni, kalau arahan dia ni sebenarnya tak perlu di agama Islam, negeri-negeri tak perlu patuhi lah. Dia tak ada kuasa. Bukan, kalau dia arah pun, yang majlis agama Islam, kalau tak arah, negeri-negeri tak berkuasa, negeri tak boleh, tak boleh ikut, kecuali arahan daripada majlis agama Islam. Kecuali dia dapat kerjasama daripada itu boleh.